Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a race. Aku pun tak ingat sebab aku nak kena tanya kawan aku. Oh, tak ingat kau. Tapi dah siap dah lah. Eh, siapalah buat sampah ni? Eh, tak bertanggungjawab betul lah. Eh, tak boleh jadi ni. Raya ke 12 sekarang? Semua dah ada ke? Mana? Malam bet. Kecil banjir. Tak apa, duduk. Kenapa nak berjumpa ni? Apa yang tak berlaku? Okey, macam ni. Tadi kami pergi jalan-jalan. Ha, lepas tu? Kami nampak banyak sampah. Apa? Tak boleh jadi ni. Macam mana dekat Malaysia pun dah makin teruk. Ha, ni semua salah manusia yang tak bertanggungjawab. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni? Kempen dah banyak, tong sampah pun dah banyak. Tapi perangai manusia sama je. Kita kena ada suatu benda yang boleh ubah sikap mereka. Saya ada idea. Mau apa? Jom ikut saya. Dalam. Kan semua orang masuk duit dalam vending mesin ni kan? Kita semua suka duit kan? Jadi kita bina satu vending mesin yang akan memberikan duit kepada orang yang masukkan barang kita semua ke dalam mesin ini. Oh, apa kita tunggu lagi? Jom kita mulakan. Jom. Model reverse vending machine yang dibina oleh kumpulan 12.
Reverse vending machine ini mempunyai beberapa komponen yang mempunyai fungsi tertentu. Pertama sekali adalah ruang untuk memasukkan bahan kita semula. Fungsi ruang ini adalah untuk kita mengklasifikasikan barangan kita semula, iaitu kertas, plastik, tin atau kaca. Kemudian, alat pengimbas berfungsi untuk mengimbas bahan tersebut sama ada klasifikasi bahan kita semula itu adalah betul atau tidak. Selepas itu, skrin akan memaparkan pilihan bahasa, kadar harga dan kaedah penerimaan wang. Kaedah penerimaan wang yang terdapat di reverse vending machine ini adalah secara tunai, aplikasi dan sumbangan. Jika secara tunai, wang tersebut boleh diambil pada ruang mengambil wang. Akhir sekali, bahan kita semula itu akan disalurkan ke ruang simpanan yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kita semula. Jadi, apa nama inovasi kita? Kita namakan dia Van Earth. I'm not scared to be seen. I make no apologies.